Oke, 96,7 Radio Global FM, Lombok Kawan Global. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Hansa Kawan Global ya, apa sih yang perlu kita persiapkan ketika kita ingin melapor SPT tahunan PPh orang pribadi melalui e-filing atau e-form. Ini tadi disebutkan ada Evin. Nah, Evin ini nih yang mungkin banyak juga yang belum tahu ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih tentang Evin Bli Agus, silahkan. Ya, baik Mbak Tika. Jadi Evin ini kan Electronic Filing Identification Number. Jadi adalah nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Dirjen Pajak. Seperti pelaporan SPT melalui e-filing atau e-form, kemudian pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak. Nah, selama periode pencegahan COVID-19 ini, terdapat layanan scan e-fin, yaitu satu, permintaan aktivasi e-fin itu disampaikan melalui email resmi KPP atau KP2KP. Okay. Nah, data alamat email resmi tersebut dapat diakses melalui tautan www.pajak.go.id. Nanti dicari unit kerjanya di mana. Kemudian untuk persyaratannya, jadi satu email wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan aktivasi e-fin. Kemudian wajib pajak mengirimkan swafoto atau selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP. Kemudian nanti petugas akan melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan basis data yang ada di DJP. Kemudian apabila semua data sudah sesuai, petugas akan membuat dan mengirimkan pemberitahuan e-fin dalam bentuk PDF ke email. Jadi usahakan ini memang yang masih aktif. Nah, kemudian tadi kan untuk yang aktivasi e-fin. Nah, sekarang untuk layanan terkait kalau kita lupa e-fin. Oke. Okay. Jadi untuk yang lupa e-fin ini bisa layanannya melalui Twitter Brim Pajak. Brim Pajak, kemudian ada live chat di www.pajak.go.id. Jadi ada di pojok sebelah kanan bawah ada live chat untuk e-fin. Kemudian ada bisa melalui telepon atau email resmi KPP. Nanti bisa juga dicek melalui IG-nya masing-masing KPP. Nanti karena ada nomor yang diinformasikan oleh masing-masing unit kerja. Kemudian untuk persyaratan memperoleh kembali e-fin yang lupa tadi, jadi sampai sama, jadi satu email wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa e-fin. Kemudian permohonan wajib pajak lewat email dilengkapi poro ini proof of record ownership. Itu sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh DJP sendiri. Kemudian dalam hal belum dilengkapi data di atas, wajib pajak mengirimkan swafoto atau foto selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP. Nah, nanti petugas juga akan melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan basis data DJP. Nah, dan apabila data tersebut sudah sesuai, petugas akan mengirim pemberitahuan e-fin dalam bentuk PDF ke alamat email. Itu Mbak Tika. Nah, tadi disebutkan puro. Puro itu apa sih Mbak Hansa? Puro itu proof of record ownership. Jadi proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelpon atau yang melakukan permohonan melalui email adalah wajib pajak atau pengurus badan yang bersangkutan. Gitu. Jadi untuk data yang dibutuhkan untuk wajib pajak badan itu NPWP, nama, email yang terdaftar di akun pajak, kemudian nomor telepon yang terdaftar di akun pajak, e-fin salah satu pengurus yang tercantum dalam SPT tahunan, nomor handphone yang mengajukan, tahun pajak, status dan nominal SPT tahunan badan terakhir yang dilaporkan. Itu untuk badan untuk, ya? Iya, yang tadi untuk wajib pajak badan. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi ini ada NPWP, nama, NIK,
jadi nomor induk kependudukan, kemudian ada alamat tempat tinggal, email yang terdaftar di akun pajak, kemudian nomor telepon yang terdaftar di akun pajak. Oke, nah sekarang saatnya kita kuis. Untuk kuis ini untuk dua penjawab ya, Bli Agus ya? Iya, dua orang Mbak Tika. Oke, dua orang penjawab yang bisa menjawab pertanyaan nanti disampaikan oleh Bli Agus atau Mbak Hansa nih, itu berhak mendapatkan souvenir cantik dari Kanwil DJP Nusra. Silakan Bli Agus. Oke, okay. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai relaksasi ya. Nah sempat Kika tanyain juga ya. Ya, jadi pertanyaannya, relaksasi pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi tahun 2019 dan penyetoran pajak SPT tersebut sampai tanggal berapa jatuh temponya? Oke, sampai tanggal berapa jatuh temponya? Nah, itu untuk Anda yang tahu jawabannya, kawan global, silahkan sampaikan di Facebook kami, Global FM Lombok. Hanya melalui Facebook kami, kawan global, di Global FM Lombok, sampai tuntas nanti pada pukul 10 WITA. Jangan kemana-mana.